dan juga sebagai pengertian emas sebagai pematang air semayang serta beberapa This is Uncle Sean. Uncle Sean is in the Queen's bedroom. That one is my grandfather. That one is a Tok Kadi. That one is doing something. So if it be quiet, I can enjoy. You know, there's a lot of people taking cameras. Hey, soon you'll be starting. You hear me? Soon you'll be starting. And now it will start soon enough. I said it will start soon enough. Just around 5 more minutes. The 10 more minutes. Oh, the one that's blinking is the Uncle Sean, and beside everybody on the balcony is a lampu lablib. It will be starting soon, but not now. The one that you see in green just now, it was my auntie. The one that's going to marry the man in green. And the one beside it is my cousin. And the green one is usually my cousin's mother getting married second time. Because the first one, they broke out. It means that they don't love each one and another again. So, and now I don't know where they are going. And there is, there is just right there with the green woman coming. Now we just focus there. There, yeah. There. Okay, sorry, it's purple. Purple, so we just want to do that until it's clean. Yeah.
If you still can hear me, it's better. They are back. But never mind. You won't focus. Don't focus on them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. This is all the Fatiha. Now it's the time. So please be quiet to hear the movie. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. سلام حضرين حضرة إدارة الله سلام على اسم سامي وشكرا. أبا سورسني. Ia terlimpah dan kurnianya sehingga pada malam yang hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam satu majlis yang merupakan majlis sunnah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu majlis akad pernikahan di antara kedua mempelai kita, iaitu saudara Muhammad Nur Hisham bin Muhammad Nur dengan pasangannya saudari Liza Martini binti Muhammad Sumantri. Sebagaimana kita maklum, pernikahan dan perkahwinan merupakan satu perkara yang amat digalakkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum yang berbunyi: "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Subhanallahu al-'azim. Mafhum daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, Allah Ta'ala telah menciptakan bagi setiap kamu pasangan dan jenis kamu sendiri untuk kamu hidup dengan penuh ketenangan dan dijadikan dalam hati kamu perasaan mesra dan kasih sayang. Sesungguhnya itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah Islam menyuruh manusia beriman dan beramal saleh. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat segera menggalakkan pernikahan kerana ianya merupakan sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para anbiya yang datang sebelum baginda. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah redha akan umatnya yang benci pada pernikahan dan ingin terus hidup membujang. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak gemarkan sunnahku, maka tidak ada dia termasuk dalam golongan umatku. Alhamdulillah pada hari ini kedua mempelai kita akan menghidupkan sunnah bagi Rasulullah SAW sehingga bernikah. Kita doakan agar mudah-mudahan berjaya dan kabul yang akan jalankan sebentar nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala-galanya berjalan. Setelah ijab dan kabul jalankan oleh kamu Muhammad Nur Hisham bin Muhammad Nur, kamu akan bergelar sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kamu dalam beberapa kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakwa kepadanya. Mereka berita Allah yang sebaik-baik dan menjauhi segala larangan agama merupakan perkara yang paling utama yang harus kamu laksanakan. Agar mudah-mudahan kamu dapat menjadi contoh dan tauladan kepada isteri dan orang-orang di bawah tanggungan kamu. Kedua, kamu juga harus sedar bahawa isteri kamu ini merupakan satu anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu. Hendaklah kamu menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya dengan melayani isteri kamu dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mulai isteri sebagai mahatul mu'minin. Kamu juga tidak boleh lupa dengan itu. Kami berikan nafkah zahir dan batin, nafkah makan minum, pakaian dan tempat tinggal, merupakan tanggungjawab para suami dan anak isteri. Mudah-mudahan kamu dapat laksanakan segala tuntutan tersebut dengan baik dan kamu juga bersabar dan membimbing isterimu dan orang-orang di bawah tangan kamu dan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang mudah-mudahan kamu termasuk dalam golongan para suami yang saleh yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Begitu juga pada saudari Liza Martini binti Muhammad Sumantri.
setelah ijab dan kabul dijalankan, maka kamu juga akan bergelar sebagai seorang isteri. Sebagai seorang isteri, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas kamu dengan beberapa kewajipan dan tanggungjawab. Beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya dengan melaksanakan perintah Allah dan sebaik-baik dan menjauhi segala larangan agama merupakan perkara yang paling utama yang harus kamu laksanakan sebagai mahu. Kedua, kamu juga harus sedar bahawa suami kamu ini merupakan satu anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Hendaklah kamu menjaga amanah semua sebaik-baiknya dengan melayani suami kamu dengan penuh kemesraan dan keikhlasan, membahagikan beliau serta mentaati segala perintah-perintah beliau sebagaimana beliau kamu melakukan perkara-perkara yang besar. Moga-moga ialah itu kamu layak termasuk dalam golongan para isteri yang soleha. Ketahuilah isteri yang soleha itu tidak ada walaupun yang besar yang disediakan oleh Allah Taala dari mendapat syurga Allah dan berkenuangan dan berwantan yang akan merupakan rumah kamu yang aman dan damai penuh kemakmuran dan keberkahan. Muhammad Nur Nizam bin Muhammad Nur. Aku nikahkan engkau dengan anak kandung aku, Nizam Martini binti Muhammad Sumantri, dengan mas kawinnya sepasang antik-antik. Aku terima nikahnya Nizam Martini binti Muhammad Sumantri dengan mas kawinnya sepasang antik-antik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Allahumma alif baynakuma kama alafta bayna sayyidina Adam wa Hawa wa kama alafta bayna sayyidina Yusuf wa Zulaykha wa kama alafta bayna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. اللهم ألقي بينهما المحبة والوداد وهديهما سبيل التقوى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم. صلى الله محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada tiap-tiap kali saya Muhammad Nur Hisham bin Muhammad Nur meninggalkan isteri saya Nizam Martini binti Muhammad Sumantri dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya selama masa tersebut sedangkan dia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu.